wabarakatuh. Selamat malam para subscriber dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Halo guys, di kesempatan malam ini saya Njalur di sini melalui jalur-jalur perkampungan, tapi di malam hari teman-teman, kita coba di malam hari. Dan sekarang saya membuat video ini di jam 12.20 teman-teman, cukup sepi, tapi nggak tahu itu di belakang saya seperti ada kendaraan bermotor, apakah dia akan menyalip saya atau dia menyalip saya teman-teman. Kendaraan plat merah, dan ngeri sih sebetulnya perjalanan malam, apalagi ini tidak live streaming teman-teman, tidak live streaming. Saya coba lewat jalur sini, bulakan-bulakan gitu, tapi di sini cukup sepi banget teman-teman. Walaupun saya lewat jalur kampung, tapi cukup sepi, hanya beberapa orang di pinggir jalan. Tapi untuk kendaraan hilir mudik itu ya sepi. Tapi ya mending lah kalau lewat sini nggak terlalu sepi-sepi banget gitu. Masih ada kendaraan-kendaraan yang lewat. Tapi kita coba apakah jalur ini cukup. Waduh, bau bunga apa ini? Dan di belakang saya masih ada kendaraan juga nampaknya. Saya, oh dia berbelok. Saya pikir akan mengikuti saya. Soalnya ini perjalanan malam, agak sedikit waspada juga saya, takutnya ada orang yang niat-niat tidak baik dalam perjalanan saya teman-teman. Dan di sini saya sebetulnya sudah melewati beberapa rumah kosong ya untuk di daerah sini yang berada di pinggir jalan, tapi saya tidak ingin mengeksplornya teman-teman. Bukan jamnya atau apa ya, bukan saatnya beraktivitas di desa orang tanpa seizin warga sekitar ya. Dikirane nanti gimana? Nah, ini juga rumah kosong nih teman-teman. Oh, sebelah kanan rumah kosong. Kita belok kiri. Kita coba ikuti jalur di sini. Apa ini? Waduh. Oke. Perbatasan desa. Oh, mungkin masih ada aktivitas di sini, teman-teman. Dari pemandian air panas dan sekarang baru pulang. Tadinya mau ke makam Sunan Girilangan, tapi kayaknya tidak mungkin banget saya kesana. Kemungkinan di malam Kliwonan itu banyak yang sedang ritual ya teman-teman, banyak yang sedang ritual. Tapi entahlah. Oke guys, kita akan belok kanan teman-teman.
akan buat video ini sampai desa saya lah, nggak usah sampai rumah tapi sampai desa saya saja. Mudah-mudahan tidak ada yang kintil, guys. Oke, kita melalui jembatan Sungai Klawing di sini yang menghubungkan antara Purbalingga dengan Banjarnegara, teman-teman. Nah, ini sudah masuk wilayah Purbalingga, desa paling selatan Purbalingga, teman-teman. Ini desa paling selatan Purbalingga. Ya, kalau yang satunya lewat Sungai Serayu. Ini Sungai Serayu, bukan Sungai Klawing ya. Salah. Mohon maaf. Ya, Sungai Serayu. Desa paling selatan, ada satu lagi Purbalingga, desa yang paling timur juga menyeberangi Sungai Serayu untuk masuk ke Kabupaten Banjarnegara. Ini kenapa motor pada di tengah? Oh, tongkrongan. Luar biasa. Oke, guys. Nih. Apakah ada yang mau hajatan? Ini sudah masuk ke wilayah Purbalingga, teman-teman. Terlalu jauh, tapi cukup lumayan jauh. Ya, ini perjalanannya malam saya. Jam menunjukkan sudah setengah satu dini hari atau setengah satu malam, jam 12.27. Oke, guys, saya akan membuat video ini sampai ke desa saya. Ini masih tetangga desa melalui Bulakan. Masuk ke desa saya. Oke, teman-teman. Aduh, itu di sebelah kanan tadi apa ya? Aduh, nggak tahu deh. Seriusan, itu perbatasan desa yang paling saya ngeri, teman-teman, karena sudah terlalu banyak cerita horor di perbatasan desa itu. Cukup sepi. Ini sudah termasuk di desa saya, teman-teman. Ini desa selatan desa saya. Ini selatan ya. Ya, guys, cukup ramai kalau pagi.
pagi itu cukup ramai, tapi kalau malam hari seperti ini teman-teman sepi. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di desa saya, dan saya akan akhiri video ini. Saya mau mampir ke warung dulu untuk membeli rokok, teman-teman. Nggak punya rokok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bye-bye.